Assalamualaikum sahabat bonsai. Nah ini cantik banget ya, batang Hokianti mikro, daunnya mengkilat, kecil-kecil, cocok untuk jadi bahan bonsai. Nah ini Hokianti mikronya saya ground dan sudah lumayan besar, sudah sebesar pergelangan tangan orang dewasa pangkal batangnya. Terus percabangannya banyak banget. Dan ingin saya kasih gerak dasar, ini mau didongkel, cuma sayang karena percabangannya banyak. Ini nanti akan saya cangkok. Saya cangkok menggunakan gelas plastik dan tanah murni aja. Nah, untuk mencangkok sebaiknya sahabat bonsai bersihkan kambiumnya benar-benar bersih agar mengurangi untuk kegagalan cangkokan. Media tanam saya gunakan tanah dari galian setengah meter. Jadi tanahnya bersih. Kalau tanahnya itu di atas kurang dalam, takutnya tanahnya ada cacing atau apa ya. Ini tanahnya tanah merah, jadi bersih tanahnya. Nah ini saya jadikan beberapa batang cangkokan, mungkin sekitar 4 atau 5 cangkokan. Ini cangkokannya saya bikin 2 bulan yang lalu, kurang lebihnya 2 bulan yang lalu. Dan saya bikin video ini setelah cangkokan ini benar-benar sudah jadi dan tumbuh. Dan saat ini saya akan memanen cangkokan yang saya buat 2 bulan yang lalu ini. Oke, kita simak ke video yang selanjutnya. Nah ini hasilnya setelah 2 bulan tadi, sudah ada yang saya potong satu, belum sempat videoin, nanti saya akan perlihatkan kepada sahabat bonsai. Ini sudah siap panen karena ini menggunakan gelas plastik, jadi akarnya sudah kelihatan dari luar, sudah lumayan banyak, akan saya potong. Nah ini tadi sudah saya potong duluan satunya, nggak sempat videoin. Ini cangkokan yang tadi ya, 2 bulan yang lalu saya bikinnya. Terus saat saya bikin video ini, karena saya ingin bikin videonya yang lengkap dari mulai pencangkokan sampai panen. Nah karena ini batangnya sudah lumayan besar, jadi saya gunakan gergaji aja buat memotongnya.
untuk menggunakan gunting kayaknya nggak kepotong ini ya, udah lumayan besar ini batang-batang cangkokannya. Untuk sahabat bonsai yang suka sama videonya boleh di like dong, juga boleh di share di media sosial yang sahabat bonsai punya. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu, yang sudah subscribe makasih banyak udah bantu ikut memajukan channel dari Beach Channel Bonsai ini. Nah ini hasilnya ya sahabat bonsai, yang deket-deket sini boleh merapat dapat bagian. Oke, makasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.